Nama saya Pijay, saya dari Cisaat. Ayah kerja dagang, ibu masuk adik. Saya dagang kemauan sendiri. Pan bapak di Jakarta, di sini cari uang buat bantu ibu. Saya putus sekolah dari kelas 1 SMP, mulai dagang dari kelas 4 SD. Selain jual kresek, saya sering bawain barang-barang dagangan. Dagang dari pagi sampai jam 1 sore. Kalau sekolah tiap hari gak bisa bantuin ibu. Pendapatan per hari hanya 30.000. Saya ingin sekolah, tapi sekolah paket. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 2, dan yang satu lagi belum sekolah. Dekat berapa beli lagi ya, 5.000 aja, biasa 10.000 dijual murah aja. Ini teman saya namanya Yudiana. Dia kerja buat membiayai adiknya sekolah. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Yudi ingin sekolah. Sebelum dia berdagang, dia kerja dari tiap rumah ke rumah. Dari kelas 2 SMP, sudah putus sekolah. Dia bercahaya, bakal rembulan, bertaburan, bakal bintang. Pulang kerja, dia ngaji pada guru ngajinya. Setiap malam, dia ingin sekolah. Yudi berharap agar pemerintah bisa membiayai sekolahnya 100% tanpa pungutan biaya apapun.